Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mau menjual ini mobil Suzuki APV tipe X tahun 2005. Kempling, ini catnya ya sudah ada sepet-sepetannya lah. Ngosit. Kopinya diseripit disit. Nyala utut lah, ya. Si jedang ya. Kopinya diseripit dulu. Seger bro, itu dilapit dulu ya. Ini mobilnya dihubungi dulu ya. Tipenya X. Kalau minus-minusnya ya mobil 2005 ini tipe X sudah cukup ya, sudah ada sepet-sepetannya lah. Yang jelas bodinya sudah tidak ori. Oh ya, orinya ya ada, sudah sepet-sepetan ini bumpernya kayak gini ya. Ini plontang ya. Ya namanya mobil bekas ya kayak gini. Mobil ini dijual dengan harga 57 juta. Plat B, pajaknya telat satu kali. Kalau mau jadi plat Kebumen apa apa plat lokal lah. Harganya itu 65. Untuk di bagian dalamnya cukup rapi. Ini bagian dalamnya ya. Kape buka lur, kape lur. Kapnya juga butuh. Ini dongkrak. Ini dongkrak ya. Oh itu ya, dongkraknya di situ. Ini kunci roda. Ontelan. Wes tutup kembali. Ya. Untuk lampunya ini cukup bening. Terus ini di bagian sini ada tambahan stiker. Ini kayak gini ya, minusnya ya. Meredot apa? Ini dapatnya sudah kayak gini sih. Saya cuma memoles saja. Oke, bagian dalamnya. Kalau yang tipe X itu dashboardnya warnanya krem. Terus ininya juga panel kayu. Ada audionya. AC-nya juga dingin. Saya ini mau menghidupkan mesin dulu. Ya. Mesinnya halus. Tuh ngoset. Ini mobil Isuzu. Isuzu. Suzuki. Suzuki APV GX tipe X tahun 2005. Mesinnya bagus, halus. Tumpakannya ya kepenak ini, kaki-kakinya empuk. Ini yang bunyi steering tutuk-tutuk. Atome ya, tapi gampang. Ini lambang S-nya nggak ada di sini ya. Dibelikan banyak di toko. Saya jual kayak gini apa adanya. Kalau mesin bagus, ya tarikannya enteng. RPM, terus ini
speedometer jalan hidup. Ya. Mobil ini dijual dengan harga 56 juta. Seperti apakah mobilnya ya, nanti langsung saja. Ya, ini mobilnya Suzuki APV tipe X tahun 2005. Bodinya ya memang sudah sepet-sepetan tapi cukup halus ya. Ini kemarin baru saya poles. Sudah ada sepet-sepetannya. Sini ya. Untuk lebih jelasnya bisa cek di lokasi lah. Kalau lihat di video apa di foto kan mungkin kurang jelas. Kok yang jelas ini bodinya sudah sepet-sepet. Kalau mesin bagus, AC-nya dingin, power steering enteng, tumpakannya ya kepenak. Kalau bodi ya seperti ini bisa dilihat sendiri. Ini panas-panasan gitulah, sehat malah. Panasnya cemeter. Ini untuk bagian kanan ada gembot-gembot sedikit ya ini. Sekarang mau lihat bagian depan dulu. Ini bagian depannya lampunya masih cukup bening. Ya. Terus ini ada tambahan stiker. Ada kayak gininya. Ini mungkin meletak apa gimana ya. Suzuki. Ada fog lamp. Ini nanti mau apa adanya, pajak telat sekali, harganya 56 juta. Kalau pajak hidup ya, anu jadi plat lokal Kebumen 65 jutaan lah kurang lebih, masih bisa nego. Pelek racing, bannya ya sudah kayak gini ya, sudah agak gundul. Sudah lumayan lah inilah. Bane kalau kepengen bagus ya diganti. Saya jual apa adanya. Kalau interiornya nih bagus. Power window. Joknya ini motifnya cukup bagus, cukup rapi. Joknya dibungkus. Ini ada audionya, pakai kaset bisa, pakai USB bisa. Sini ada laci ya. Masih ada bukunya, buku servis. Buku apa ini? Buku Suzuki lah. Panel kayu. Karena ini tipe X. AC-nya double blower. Ini di bagian tengah. Dor. Ngiup disit. Panas. Mobilnya APP 2005. Ini di belakang saya ini bekas rumah sakit Kebumen. Bangunannya ya, bangunan Belanda, peninggalan Belanda. Oke. Jendelanya antik. Wow, ada apa itu? Seperti bangunan apa ya ini, bangunan kuno. Itu ada penampakan guys, penampakan guys, ini penampakannya, penampakan yaitu bangunan tua di dekat stasiun Kebumen
bekas rumah sakit ini sudah terbengkalai. Oh, malah review rumah ini ke mobil lagi lah. Panas-panas ya papa. Waktunya cuma siang sih, kalau sore itu banyak acara. Ini juga menyempatkan waktu untuk gawe video kia lah, APV review singkat ya. Mesinnya bagus ini ya, saya mau menghidupkan mesin. Cus. Ya, mesinnya halus, AC-nya dingin. Power window. Spion electric mirror. Mirror. Ini bagian dalamnya. Ini di bagian jok tengah. Ya, jok tengahnya bagus, rapi. Motifnya kayak gini. Ini yang bagian belakang. Ada lampunya, guys. Ya, lampunya masih menyala. Ini bagian double blower-nya. Ini ada apa ini? Oh, ini buat wadah gelas lagi. Oke ya. Sekarang mau membuka pintu belakang. Oh, ini di pintu belakang ada kayak gininya. Tipe sweeper. Ya, ini bagian belakangnya. Karpetnya udah rawak-rawak. Ada speaker. Ini cok, ini bisa dilempit. Ada kayak gininya. Itu yang tengah juga ada. Iya, tutup maning. Bisiro balik. Boleh potong kon langkai bae lah. Nang arepane tiong. Ini kalau bawa flash disk ini musiknya enak suaranya, ya. Enggak bawa itu sih. Enggak bawa apa kejenenge? USB. AC-nya. Wow. AC-nya adem ya? Panas. Iya. Biasanya di luar tadi panas pisan, oi ngongstrong orang gak wedang meninggal kopinya ketinggalan. Ini seharusnya tadi bawa tremos, bawa kopi ya, orang gak bawa kelasa jagongan disit ngopi. Untuk lebih jelasnya bisa cek di lokasi lah, biar marem gitu loh. Harganya 56 juta saja. Surat-surat lengkap, pajak telat satu kali ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Bineka Motor Kebumen. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.